Nah, ini teman-teman, ini ada ide kreatif nih. Ini jadi kalau teman-teman tidurnya di lereng di bukit, biasanya kalau tidur itu merah-merah itu bisa jatuh, teman-teman. Jadi bisa ya sampai ke bawah. Jadi ini teman-teman, ini ada yang ide kreatif, jadi dikasih kayu pancang seperti ini, kawan-kawan. Jadi kakinya dikasih bawah biar nggak melorot. Tapi sempat melorot, nah mateng lah dia kena api. Dan ada api di bawahnya. Di bawahnya ada api. Nah ini. Tapi sebelum ada api itu dikasih pancang kayu biar nanti nggak jatuh ke bawah. Nah ini antisipasi cara nggak jatuh. Lalu ini kalau di hutan ini kebetulan ada daun pisang liar. Ini digunakan sebagai alas plus karung untuk bawa durian tadi itu sebenarnya. Nah, di atasnya itu dikasih daun pisang biar untuk perlindungan sementara. Ini sebenarnya penduduknya ada 4 orang di sini nih. Penduduknya ada 4 orang. Jadi kami ini karena ini tempatnya nih, tikarnya ini sempit, ini terutama yang paling besar ini makan tempat ini besar ini. Aku enggak makan. Jadi mau enggak mau yang satu mengalah membuat tempat tidur baru. Oke, tapi jangan lupa klik subscribe. Aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru, trik-trik terbaru di hidup di hutan ini. Oke, pemirsa, jangan lupa. Sarapan gimana, Pak? Nanti ini duriannya nanti saya cari, ke begitu durian jatuh kita cari durian ini bersama-sama. Pengen tahu cara video nyari durian? Yo, jangan lupa klik subscribe video berikutnya. Aduh, mendem rasanya punya. Oke, pemirsa. Sampai jumpa. Dadah.